Waalaikumsalam. Woi Dre, apa kabar lu bro? Baik. Sehat? Lu, alhamdulillah. Lu juga sehat? Alhamdulillah. Soalnya pandemi ini kayaknya iya nih. Redanya lama nih. Jadi gini Dre, kebetulan nih gua ketemu lu nih. Ada apaan? Anak gua kan mau ujian. Jadi gini Dre, anak gua kan mau ujian. Gua mau nanya sama lu. Kebetulan gua juga gak bisa ngejelasin nih. Sejarah Perang Dunia Kedua gimana sih? Nah, sejarah Perang Dunia Kedua dimulainya bulan September 1939 ketika Jerman menyerbu Polandia yang menyebabkan Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman. Sementara sebelumnya Uni Soviet sudah bikin pakta dengan Jerman untuk tidak menyerang. Nah, Perang Dunia II itu berakhir pada bulan Mei 1945 ketika Jerman menyerah ke Sekutu dan Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945. Jadi dimulainya tahun 1939, berakhirnya bulan Mei 1945. Jadi singkatnya seperti itu. Sebelumnya akhirnya Amerika juga menyatakan perang ketika pangkalan angkatan lautnya di Pearl Harbor di Hawaii diserang Jepang pada bulan Desember 1941. Nah, jadi Amerika pun akhirnya pada tahun 41 itu turun ke Perang Dunia Kedua. Jadi kira-kira penjelasan singkatnya seperti itu. Nah, cukup jelas? Jelas, Rek. Thank you banget deh, bro, ya. Oke, sama-sama.